bro, balik lagi sama gue Taji dari Nafiri Musik. Dan sesuai janji gue kemarin, ada di Instastory kalau gue akan nge-review gitar ini. Ini adalah Squier Classic Vibe 70s. Untuk teman-teman aja nih, aku mau info kalau Squier seri Classic Vibe itu adalah salah satu Squier seri tertinggi yang ada di Indonesia. Oke, jadi ini adalah Stratocaster Classic Vibe 70s. Gampang banget sih cara ngebedainnya adalah di headstock. Dia masih menggunakan big headstock. Ini kan headstock Fender yang agak lama ya, yang besar seperti ini ya. Dan dia menggunakan poplar, bodinya itu cukup ringan, nggak terlalu berat, jadi nggak pegel di tangan. Terus dia juga menggunakan pickup Alnico, konfigurasinya itu adalah HS-HS, humbucker single-single. Ini merupakan hal baru nih, karena Classic Vibe yang kemarin-kemarin itu kebanyakan SSS, sekarang HSS. 5-way switch, terus juga ada volume, ada tone untuk di neck, dan tone yang bawah ini untuk di bridge sama di mid. Bener? Ya, bener. Dia juga menggunakan maple neck dan 21 fret. Oke, let's check this out. Crunch dengan gain yang tidak terlalu keras, tapi suaranya sudah bisa powerful seperti ini. Oke, mungkin kita bandingkan dengan suara necknya. Suaranya masih terasa, twanginya masih terasa banget, dan kalau misalnya dimainin untuk rhythm itu masih terasa enak. Kalau misalnya digabung sama bass sama drum, ini pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan itu suara dari crunch-nya, dan ini dia Classic Vibe. Kalian bisa lihat ini warnanya hitam, keren banget, dan full black ya. Di belakang juga warnanya hitam, full black, dan kita coba tes untuk clean sound-nya. Let's check this out. Di sini gue mulai dari neck pickup dulu. Check this out. Alnico pickup-nya digabung dengan poplar body dan juga maple neck. Kita cek posisi kedua. Jadi kita tes untuk di bridge
lengkapnya pasti suaranya lebih gen. Karena posisi bridge itu memang cocoknya untuk main distortion atau mungkin di crunch channel. Oke, untuk info aja kalau Squire Classic 570 ini sudah ready di Naviri Music. Thank you.